kurang ajar. Eh, manusia ikan. Eh, Dakocan. Apa lu bilang? Iya, lu juga bilang apa tadi? Apa isinya? Priwet! Aduh! Ya, ini berantem mulu, ya. Kalau diterusin nih, ya, kalian berdua kayak sinetron stripping, kagak berhenti-berhenti, tau kagak? Udah, mendingan juga ya. Sekarang lu ajakin teman lu ini pulang ke rumah. Apanya? Apain dibawa ke rumah segala? Adunya, dia itu udah bikin kita ruginya. Apa pakai dibayain segala sih, cokok kayak begini? Nya kagak pernah ngajarin lu sekejam itu sama orang. Asal lu tau aja ya, entar urusan kok Ali, biar Nya yang urus. Anak ganteng, siapa nama lu? Galih, Tante. Oh, Tante! Panggil kakak. Astagfirullahaladzim, Nya, ingat umur, centil banget sih, Nya. Maksudnya panggil Nya, ya. Udah, sekarang ikut Nya aja pulang, ya. Ganti baju. Lu kan masih kerja, kagak keburu lo nanti balik lagi ke kerjaan. Nya, ya udah deh, Nya. Ya, makasih ya. Tuh dong, cakep. Tuh ya. Nyari kesempatan dalam kesempitan, dasar lebay. Jangan GR. Gua kalau juga bukan karena gua ada kerjaan mendadak, gua juga males mandiri tempat lu. Ih. Ayo. Eh, sebentar ya. Papan saya. Papan. Ayo. Aduh, encoknya ke rumah. Iya. Baju kesayangan gue. Gimana gue tahu? Orang kata nyokap lo suruh ambil aja yang di atas kursi, gue ambil aja. Sotoy deh. Gue aja jarang-jarang makainya. Ya udah nih. Stop. Gimana sih tadi katanya suruh lepas? Tapi enggak usah buka-bukaan depan gue juga. Ya terus gimana? Ganti lagi kamar mandi. Bajunya mana? Ya udah ntar gue cariin ah. Ya udah ntar juga gantinya. Be. Lihat no. Iya, Babe juga ngeliat ah. Maksud Aye, mereka tuh cocok ya. Kayaknya mereka berjodoh. Padahal kan baru ketemu. Lu kalau ngomong sembarangan aja kayak buang sampah. Sembarangan aja udah kena, apalagi di keker, Be. Siap dah. Semuanya komplit. Babe apaan sih? Main colek aja, bakal mantu. Ini apaan sih ngomongnya? Gak enak kalau kedengeran. Tahu nih, malu no, norak. Apaan sih, Bak? Apaan? Kalau udah mandi, segeran. Sini, makan bareng, yuk. Oh iya. God. Ikan. Nyak. B. Saya ke kamar kecil sebentar. Iya, ya. Iya. No. Muka lu kagak usah jutek-jutek. Nih ya, kalau muka lu jutek, kagak ada laki-laki yang mau deket sama lu. Nah, ada sih, paling Rajo. Entu juga ya, gara-gara si Rajo entu babenya temenan sama babe lu. Kalau kagak ada yang mau. Yaudah sih, Nyak, namanya jodoh entu datang sendiri, kagak usah pakai disetting-setting segala. Hah, bener kata lu, No. Yang namanya jodoh itu gak usah disetting. Mak lupa, dulu waktu kita pacaran gimana? Kan kagak pakai disetting. Babe, apa sih kagak kompak banget, kagak asik. Kali ini ngompak lemes sih. Ya apaan sih nih berdua nih? Depan anak kagak kompak aja. Lama banget. Ini keburu jam makan siang lama-lama nih. Iya. Kalau makanannya
adem, kagak enak. No, lu lihat sono, ntar anak orang kenapa-napa gimana? Elanya biarin aja udah gede, lagian dia pan laki. Eno. Iya nya, ini liatin. Nih orang pintunya dibuka. Woi, udah belum? Kelly, ih gak jawab lagi nih orang. Kok kosong? Kelly? Eh, kemana lagi nih orang? Tuh kan janjian kabur deh. Bener-bener ya main kabur aja. Gak punya tata krama sopan santun apa kek, bilang makasih kek, pamit kek, ini main ngelonong aja. USB siapa? Itu pasti punya si Galih kan? Nah, tahu rasa deh tuh orang. Pasti di USB ini banyak data-data pentingnya dia. Sih gue orang udah lihat doang pegang dikit. Pamitan lu ke tangannya. Mana? Mana kali? Ah, kenapa? Jangan-jangan sakit perut ya? Aduh, Be, gimana? Ah, no. Kabur. Kabur. Lagian enya cowok kagak sopan begitu, dibayain segala, lihat aja noh. Kagak ada pamit, kagak ada bilang makasih, main kabur aja lewat pintu belakang noh. Aduh. Kenapa? Lagian sih emak juga. Udah tahu dia kan anak gedongan. Biasa sarapan pakai kopi sama roti. Bukannya ikan sama sambal terasi. Be, ini udah bener, Be. Ngejamu tamu kayak gini makannya. Babe yang salah. Kok babe yang salah? Muka, Be. Nih. Kenceng, Be. Jadinya horor. Anak orang jadi kabur, Be. Lagian udah tahu muka babe kenceng, bukannya dikendorin. Elan nih berdua apa sih? Pada kagak lapar apa udah makan nih? Duh, gimana kabur ya? Guys, sorry udah nunggu dari tadi. Langsung mulai aja yuk. Tunggu. Kamu dari mana sih? Kok lama banget? Terus juga, ini bukan baju yang tadi, bukan gaya kamu banget. Panjang ceritanya. Udah, panggil Leman aja biar cepet kelar kita. Man? Ya. Kamera gue disiapin ya, sama background lighting semuanya. Okay. Ya. Gue dicuekin lagi. Yuk, thank you ya. Sampai kapan sih kamu mau cuekin aku terus? Gue mau kerja. Taruh di laptop semuanya, nanti kita pilih-pilih. Oke, okay. Ya, thank you, man. Ih, malesin banget. Maafin ya, tadi aku nyebelin. Makasih. Udah gak marah kan? Mana? Kita kan udah baikan. Aduh. Ya udah, gue akan sabar nunggu lo, Li. Eno, ngapain sih lo mesti ngebenerin ban mobil babe lu? Lu tuh jangan pernah ngemanjain babe lu dah. Dia kerjain sendiri aja. Biarinnya, kasihan babe. Terencoknya kumat nih. Ya elah Eno, pakai segala encok aja dipikirin. Lu tuh kudunya mikirin diri sendiri.
kalau lu gar kayak gitu ya, gimana laki-laki bakalan ngejar lu, No? Ya elahnya, kayak Eno udah tua aja. Santai aja, kalem. Jodoh itu gak usah dikejar. Eh, lu jangan salah ya. Yang namanya jodoh itu udah dipancing. Mang Ikan. Udah hanya, Eno mau keluar dulu mau nyari bakso. Eno, bungkusin buat Babe ya. Iya, Be. Kayaknya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Babe pakai belain terus ya. Mau disiram apa? Bang, bakso satu ya? Ya. Eh, manusia ikan. Lu sengaja ngikutin gua. Mau mata-matain gua lu. Takut banget baju bolanya enggak gua balikin. Dia elah kayak gini doang mah di Tanah Abang banyak. Eh, Dakocan, enak aja kos gue itu ori. Ngatain lagian gear banget sih. Siapa juga yang mata-matain apa? Tadi lu bilang apa? Lu ngatain gua apa? Dakocan. Iya. Lu punya hak apa manggil gua kayak gitu? Ya lu ngapain juga manggil gua manusia ikan suka-suka gue lah. Woi, jadi beli bakso enggak nih? Jadi dua bungkus ya. Satu makan di sini, Bang. Lah, ini tinggal satu porsi. Gimana dong? Ya udah buat gua, Bang. Enggak bisa. Saya nyampe duluan. Gua, Bang. Gue. Eh, gua lapar banget. Ya udah bodo amat lo. Ini yang lapar bukan gue. Enak aja lo sembarangan kalau ngomong, Bang. Semua apa? Yang paling pedes buat gua. Enggak. Buat gue. Rumah lo dekat, lo bisa makan di rumah. Satu, saya. Paling pedes. Gue. Enggak. Oke. Gimana kalau kita balap lari? Siapa yang nyampe duluan, dia yang dapat baksonya. Deal. Bang, gue nitip papan gue. Siap. Lu hitungin kita. Iya, yeah, iya. Yeah. Sama sekalian siapin yang paling pedes, udah pasti gue yang menang. Oke. Okay. Gak bisa buat saya. Yuk, siap-siap ya. Sini, Bang. Lu tahu gue olahragawan. Ready. Songong.
tapi jangan bilang gue sakit ya. Bilang aja gue bakalan cepat balik ke lokasi. Gue yang angkat? Iya. Yeah. Halo? Halo? Siapa nih? Itu, saya Eno, temennya Galih. Iya Mbak Desti katanya Galinya langsung balik ke lokasi kok. Yeah, makasih. Halo? Halo? Eno? Eno siapa? Ya gue lupa pasang alarm. Ah, kesiangan gue nih. Mana gue ada tes di kerjaan baru lagi. Lo ngapain ikut-ikutan masuk taksi? Ya enak aja, gue duluan yang masuk. Enak aja, jelas-jelas gue duluan. Lo kan punya mobil di rumah, ngapain masuk-masuk sini nyusahin orang aja. Mobil lagi dipakai babe, udah lo cari taksi aja sana. Gak bisa, gue ada kerjaan, gue udah kesiangan nih. Emang lo doang yang punya urusan penting, gue juga kali. Lo cari taksi lain, cepetan sana. Gue duluan yang naik sini. Mbak, mas, udah berantemnya. Lam, mau jalan gak nih? Mau lah. Berdua? Ya enggak lah. Ya udah, gua ngalah. Lain kali, jangan harap. Pak, lugal-lugalan aja bawanya. Eish, udah buruan. Mana kita, Mbak? TBC Motobang. Walah, satu jurusan. Galih. Kok tau dari mana gue ada di sini? Dari Leman. Ya ampun, kamu tuh ngapain sih sampai pindah kerja segala gara-gara aku? Kamu masih marah sama aku? Atau semua ini gara-gara Eno? Ngomong apaan sih, gak ada hubungannya kali Eno sama urusan kita. Ya terus kenapa setiap aku tanyain Eno dari dulu gak pernah kamu jawab? Ya karena itu bukan urusan lo lagi. Itu urusan aku karena aku masih sayang sama kamu. Galih! Mbak, maaf. Saya gak sengaja. Iya, yeah, it's okay. Mbak. Ini jatuh. Ini kan gantungan kunci dari Galih. Thank you ya. Ya. Calon mantu! Mantu! Nya. Ketemunya di mari. Nya seneng banget ketemu sama lu. Oh iya, Nya sendirian aja. Cari Eno, Pat. Eno di rumah. Kalau mau ketemu sama Eno, ke rumah aja. Ntar Nya siapin makanan dah. Bukan gitu sih, Nya. Kalau begitu juga kagak ngapa-ngapa. Nya sih demen-demen aja.
Aduh, Nya kayaknya pengen ngeteh gitu, ngeteh dulu ya, biar kayak anak ABG. Padahal pan Nya atit, asam urat, jadi. Nya sakit? Loh, kalau Nya sakit pulang aja dulu Nya, saya cariin taksi ya. Kagak usah, pulang ntar aja, biar Enoya yang jemput pakai taksi. Sekarang, aduh. Sakit kepalanya. Kenapa ya? Kalau pingsan di mari gimana ya? Jangan dong ya. Hah? Yaudah sini sih. Saya bantuin. Makasih. Ayo. Ke dalam dulu. Iya. Aduh, asap urat. Iya, sini. Saya pegang. Calon mantu. Nah, ini sih enggak. Lu dah. Itu tapi Nya kakinya udah enggak apa-apa. Kagak ngapa-ngapa gimana. Ya sakit sih. Oh. Belum pernah ya semurat. Ya bisa aja jangan nah. Dong. Itu Nya cuman makan gini, enggak mau pesen lagi. Enggak usah. Ini aja ngeteh. Oh. Apa kagak ngopi ya. Kayak ABG ya? Ya. Nya kenapa Nya? Sakit apa sih? Ya biasa lah, No. Asam uratnya kambuh. Lagian Nya tuh pecicilan banget sih, centil banget, pakai jalan-jalan segala, udah tahu sakit. Eh calon mantu, makasih banyak ya, gara-gara lu nih. Jadi aja gue dibantu dah, kalau kagak ada gimana nasib gue. Nah, sama-sama. Oh, ya udah ada Eno, kebetulan saya juga mau langsung balik ya. Makasih udah bantuinnya. Nya balik nih. Nak, bisa tolong bantuin kagak? Oh, boleh. Boleh, Nya. Sini. Saya bawain semuanya. Anak perempuan kagak bisa ngangkat begini soalnya. Maaf nih. Enggak. Yuk. Saya anterin. Jalan-jalan ya? Aduh, mana pusing lagi. Aduh. Jadi itu yang namanya Eno. Berani-berani ya? Dia mau gantiin posisi gue. Nya. Taksi udah ada. Bentar. Terus? Gali bagaimana? Oh, saya gampang ya, nanti saya tunggu taksi yang berikutnya aja. Bagaimana sih? Kan rumah kita searah, udah barengan aja yuk. Enggak apa-apa koknya, hanya duluan aja. Nanti nunggu taksi lama. Ayo, barengan aja, barengan. Tuh. Barengan kagak? Buruan. Makasih ya, Nya. Pak. Sorry. Lu sebentar ya, gua mau balikin baju bola lu. Bentar. Calon mantu cocok banget. Nih, makasih. Ntar dulu gue chat, rusak nggak? Ini baju kesayangan gue. Ya nggak mungkin lah, lo pikir gue pakai buat apaan? Udah gue cuci tuh, udah bersih. Lo cium aja. Makasih ya, gue udah numpang tadi. Nya. Hati-hati ya, Pak. Mari, Nya. Erda, calon mantu bener-bener ganteng. Udah gitu baik. Mantu idaman. Kenapa ya lu jadi heboh gitu sih, Mak? Main mantu-mantu coba, baru mau lihat. Tengbe. Tapi kerjanya apaan dia di sana? Entu, jadi fotografer, tukang moto-moto artis. Si Eno kelihatannya juga depan sama dia. Apaan, Be? Lu. Eno depan sama siapa, Be? Lu datang ngagetin aja lo. Kalau datang ke rumah orang tuh pakai salam, main nyelonong aja kayak kambing. Iya, maaf ya, Be. Nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terus tadi ngomong-ngomong siapa, Be? Ini calon mantu Babe.
Iya, calon mantu kita. Udah ganteng, baik lagi. Asal tau aja ya, tadi dia masak bawain belanjanya. Ah, hoaks itunya. Mana ada cowok kayak gitu selain Aye. Oh, lagian babe main percaya aja mannya. Pokoknya Rajo kagak terima. Emang lu siapa? Ini fakta, Rajo. Bentar, 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 bentar. Jangan-jangan lu? Jangan-jangan lu cuma nama anaknya si Eno? Ya kan nya tahu. Eno kan dari kecilnya sama Aye. Yang harus jadi calon mantunya itu sama babe ya Aye, bukan cowok lain. Edah, tuh mulu sekate-kate banget ya. Asal lu tahu aja ya, anak gua si Eno itu kan temenan sama lu dari kecil. Kagak mungkin dia tuh demen sama lu. Yang ada Eno nganggap lu tuh abangnya. Ngerti? Iya nya. Set dah. Sabar kalinya. Ayo, Be. Iya. Masa dia suka malah kita? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sabar. Babe. Ngapain lo malam-malam di mari? Pakai cium tangan segala lagi. Biasanya juga lo. Elah babe, namanya juga sama calon mertua, kudu hormat dong. Enggak. Bawa apaan tuh? Nih, iya. Yeah. Martabak manis kesukaan babe. Isinya kacang, coklat, keju, sama wijen. Tahu aja lo, makanan kesukaan babe. Ini be. Jamin enak nih be. Itu calon mantu yang baik. Pokoknya nih be, kalau Aye jadi mantu babe sama nya, Aye gak bakal ngecewain dah. Jadi benar, lu suka sama anak babe, Seno? Ya benar lah be, pokoknya kagak ada tuh wanita lain selain Eno di hatinya Rajo be. Kalau Aye sampai jadi mantunya babe sama nya, Aye bakal ikutin tuh apa maunya babe. Bener nih, lu bakal nurutin apa kemauan babe? Ya bener lah be. Ngomong-ngomong, Aye boleh cobain be? Borok sikut namanya. Lah be kan dikit aja be, ye. Mau batal. Ada yang nyogok babe pakai martabak nih. Oh, enggak, be. Aye pamit deh. Ye. Sono. Oh iya. Assalamualaikum. Salam. Salam. Kayaknya sih babe ini mau jadiin si Rajo itu mantu ye. Beh, orang tua dia sih ye, orang kaya. Tapi kan babe tahu kerjaannya si Rajo aja kagak jelas. Gimana mau tanggung jawab sama anak kita? Ma, jadi orang itu jangan suka suzon. Si Rajo anaknya baik. Roman-romannya sih udah kena sogokan. Sekarang bilang kagak mau, besok bilang mau. Sorry, Ma. Babe tuh gak gampang disogok sama orang. Oh, untuk ini makan apa? Martabak. Dari siapa? Rajo. Enak. Enak, Ma. Yang dimakan lu apa ya? Halnya mahal nih ya tuh. Kagak mau. Terus nyak maunya apaan? Kagak mau. Kalung. Kagak. Cincin. Kagak. Macam sama gue.
Kasian Rajo kan, Nya. Eno. Eno demen sama si Rajo. Ya elanya, Eno kan udah nganggep Rajo saudara, abang diri. Iya deh kalau gitu, Nya paham. Lu demennya sama si Gali. Iya. Yeah. Gali, makasih banyak ya, Gali. Kamu udah mau bantuin benerin pompa. Soalnya nih babe kagak bisa. Ntar nyok gue masak dong. Be, tadi babe udah bikin kopi. Sekarang babe mau bikin teh. Ingat, diabetes. Ini bukan buat babe. Ini buat Gali, bakal termantu. Be. Gak usah repot-repot ya, Gali bisa ambil sendiri. Ternyata lebih sopan Gali kalau dibandingin sama si Rajo. Gali doyan gorengan gak? Biar babe beliin. Babe alasan nih, yang mau gorengan kan babe. Gorengan enak loh sambil minum teh. Babe ingat, kolesterol. Gue salah mulu ya kalau malu. Kagak, Be, ngingetin doang. Yaudah kalau gitu, babe mau nyuci mobil dulu. Oh iya, Gali mau bantuin babe? Boleh, Be. Ayo.
Eno, lagi sibuk. Gue bantuin ya. Enggak, udah mau kelar kok. Iya, kenalin ini, Gali. Oh. Gali. Rajo, cowok terkeren. Lu pegawai barunya Babe? Oh, enggak. Gue cuman bantuin aja. Bantu. Zaman sekarang ya, orang kalau mau bantuin itu karena ada maunya doang. Raju apaan sih? Gali kesini gara-gara ditelepon sama Nya. Gue bantuin keringin juga ya. Lu ngapain sih? Hah? Kan ngeringin. Tuh. Iyuh, udah bersih malah tambah kotor gitu nama lu. Oh, enggak dong, baju mahal mah pasti bersih nih tuh. 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 Iya udah ya kan? Mau bantuin? Iya. Nih, bantuin. Keren. Ayo kita ke dalam aja. No. No. Kami udah bantuin aja, mau bantuin ya. Iya. Bantuin sih, No. Tapi kagak gua sendiri juga. Elah. Nah, Gali. Makasih banyak ya. Nya sama Babe. Jadi ngerepotin, Pan, ya. Udah dibantuin. Enggak, pokoknya. Be, saya gak ngerasa direpotin. Malah saya senang bisa bantuin. Ya udahnya saya sekalian pamit pulang ya, Be. Kok buru-buru sih? Ngapa kagak makan malam aja dulu di mari? Ntar Nya masakin dah. Oh enggak usah Nya, enggak usah repot-repot. Makasih. Siapa yang merasa direpotin sih, Gali? Tugas Ma tuh hari-harinya memang masak. Mm. Gali, di sini tuh ada semur daging, semur tahu, dan semur jengkol. Pokoknya semua makanan kesukaan Gali ada di sini. Ya enggak, Ma? Iya. Nah, Gali sukanya makanan apa? Ya. Ngapain sih pakai nanya makanan kesukaan segala? Ih, kagak ngapa-ngapa lah. Saya sih makanan apa aja suka koknya. Cuman saya serius, saya benar-benar ada keperluan lain makanya harus buru-buru pulang. Saya duluan enggak apa-apa ya, Be? Ya. Ya bagus kalau cepet pulang mah. Nah, Gali. Sering-sering main Bali ya. Oh, iya. Nyon nanti kangen kalau kagak main mari. Lu ngapa? Oh, mau nganterin pulang ya lu ya, No ya? Nah, Gali, kagak ngapa-ngapa nih. Eno pengen nganterin katanya. Ya, gak apa-apa. Ya udah, Nya, saya pamit ya. Nya, Be. Iya. Iya. Gida. Iya, iya. Gisono. Pegangan aja takut jatuh. Iya. Raja, lu ngapain masih dimari, masih ngejogrok aja. Pulang sono. Kan mau makan malam barengnya. Ini udah mau maghrib, pulang kagak? Pulang. Tapi di rumah kagak ada makanan. Eh, Raju, mendingan lu pulang sana, bantuin mak lu ngangkat jemuran. Nah, nasinya aja dah. Kagak ada. Udah, minta lauknya. Lu, lu kasih. Oh. Ya. Nah, kebetulan ketemu lu sama di sini. Lu ngapain di sini? Bukan urusan lu lah. Oh iya, gua mau ngomong sesuatu sama lu. Lu jangan coba deketin Eno ya. Eh, men. Emang lu pikir lu siapa berani-berani lu ngurusin hidup gua? Oh, songong lu ya. Lu kalau berani deketin Eno. Udah. Udah puas ngancemnya? Udah. Kalau udah soalnya gua ada urusan yang lebih penting. Dah kagak ada takut-takutnya ya. Mbak, kenal sama tuh cowok? Lo kenal sama dia? Kenal? Diciduk sama Satpol PP gara-gara senyum-senyum sendiri, dikira gila ntar. Apaan sih? Gue lagi seneng, makanya gue senyum-senyum sendiri. Kenapa? Soalnya gue diterima di tempat kerja yang baru. Selamat ya. Thank you. Ya udah kalau gitu gue traktir makan. Kebalik kali, orang gue yang diterima harusnya gue yang traktir lo. Yaelah, sebagai tanda terima kasih lo itu udah bantuin Nya sama Babe.
Ya elah, yang itu gue ikhlas. Ya udah, gak usah jaim. Udah yuk, yuk makan. Sini. Hei, tunggu. Jangan makan di sini. Penuh. Enggak, di sana masih ada. Enggak ada. Penuh. Serius, ya, kita mendingan cari tempat makan masih banyak tuh. Di sana tuh masih banyak tuh. Enggak. Ada warung, ada restoran. Terserah. Lo kenapa sama... Gara-gara ikan? Lo takut ikan? Iya, gue takut. Semua jenis ikan? Aduh, ya ampun, sumpah. Hidup lo tuh rugi banget. Dan lo bisa ditenggelamkan sama Bu Susi lo ntar. Kenapa? Iya, lo gak mau makan ikan. Dan lo melewati kenikmatan dunia. Bisik. Udah, mendingan kita cari tempat makan lain. Yuk ikut gue, ntar gue jelasin. Jadi lo itu trauma sama ikan. Ya, lagi pula juga gue kalau makan ikan tuh suka alergi juga. Badan gue bisa jadi bentol-bentol merah gitu, gatel-gatel. Sorry ya, waktu itu gue jadi kesannya gak sopan. Terpaksa kabur dari rumah lo. Oke, gue paham kok sekarang. Iya, sorry. Waktu itu gue juga negatif thinking sama lo. Oh, it's okay lah. Ya, kalau gue ada di posisi lo mungkin gue bakalan ngerasain hal yang sama. Lo kan udah kerja di bagian biro advertising ya? Terus kenapa pengen pindah kerja? Ya, gue... Awalnya sih cuman kepengen ngehindarin seseorang dari tempat kerja gue yang lama. Cuman setelah gue pikir-pikir, ya gue kan juga harus mikirin masa depan gue. Nanti buat anak gue ke depan, kalau gue udah berkeluarga. Ya menurut gue di tempat kerja gue yang baru ini lebih menjanjikan sih. Ngomong-ngomong soal trauma ikan, lo gak pengen nyoba buat diobatin gitu? Kasihin juga lo ya, padahal gue setiap hari aja ngurusin ikan. Udah sering gue coba untuk obatin, gak pernah berhasil, dan yang ada semakin gue obatin gue makin parno sama ikan. Ya udah, gue ke toilet dulu ya. Serius setnya di sini? Perasaan kemarin nggak ada yang bilang mau ada konsep di mancing? Iya mas, tadi pagi soalnya mendadak berubah. Oh. Raju ngapain di sini? Itu mas nggak tahu? Itu nih anak pak bosnya Aderio. Ya siap. Oh, jadi lo fotografer barunya? Iya Jo. Yaudah, kerja yang benar. Hasilnya harus bagus, ya? Yeah? Nih, tuh fotografer katanya butuh properti. Propertinya ikan yang gede. Oh, ikan yang gede? Iya, yeah, jangan salah ya. Siap. Yaudah, tono. Ini gimana nih? Tolong, tolong, tolong.
Aduh, gimana sih dari tadi bukannya pada nolongin, kenapa bisa nyebur coba? Ya apaan tuh? Kenapa nih? Hah? Lo gimana sih, Rajo? Ini kenapa bisa sampai nyebur kayak gini? Gue mana tahu, orang tadi gue nyurinya foto bukannya berenang. Lo ngapain berenang? Lagian kenapa sih setnya dipindahin ke sini pemancingan? Tuh ada ikan segala. Udah tahu dia trauma sama ikan. Ya, gue mana tahu. Udah. Kita balik ke sini. Mau kemana? Iya, udah balik. Ya udah beresin semuanya, bubar. Udah beres. Beresin. Ya. Udah bubar. Desti, kita harus ketemu. Ya udah. Iya. Ah. Oke. Ngomong-ngomong, makasih ya tadi udah nolongin gue. Iya, tapi lo gak apa-apa kan? Ya apa-apa, lo gak ngeliat gue basah kuyuk gini. Mana bau amis lagi. Iya, bau banget. Udah mandi buruan sana. Ya udah lo tunggu sini ya, gue mandi dulu. Iya. Lampu. Nak. Ya. Mati lampu. Kayaknya sih gitu. Untung aja gue udah kelar mandi. Gue lihat dulu deh. Bentar. Gue lihat ya. Jangan. Enggak usah. Ntar biar gue aja. Itu emang sering konslet. Enggak apa-apa gini doang gue juga bisa. Jangan. Nak. Nak. Bangun, Nak. Kesetrum lagi. Nok, bangun, Nok. Nok, bangun, Nok. Nok. Lo apaan sih? Syukurlah. Lo gak pingsan ternyata. Lo serius gak apa-apa? Enggak apa-apa. Lo kesetrum tadi? Enggak, gue gak kesetrum. Lagian lo kenapa sih panik banget? Ya kalau sampai lo beneran kesetrum kan, terus lo kenapa-napa, ntar lo jadi menghantar. Kali itu trauma sama ikan. Kasian banget deh dia. Malahan tadi dia kecebur kolam ikan lagi. Pantesan. Ingat kagak? Waktu Nyak masakin ikan, terus dia kabur. Lagian waktu itu, Mak juga gak kira-kira sih ngidein lauk ikannya. Ya, Babe. Pan, Babe itu bandar ikan. Ya kali, Be. Kita ngasih ikannya seadanya. Ya, tapi buktinya
bakal calon mantu kita malah buron. Bebe, kayaknya ya, Babe itu mesti ngobatin deh traumanya Nak Gali. Ya kali, Babe kan punya tambak ikan nih. Masa calon mantunya takut sama ikan? Entah yang nerusin usaha keluarga siapa dong? Bener juga lo, Mak. Baru kali ini lo bener. Apaan sih? Nyak sama Babe mikirnya jauh bener. Udah, jujur aja sama kita. Iya, Mak? Lo suka sama Gali kan? Apaan sih, Babe? Ah? Tapi ya, feeling seorang ibu mengatakan kalau anaknya itu emang demen sama Nak Gali. Ngaku lu, lu demen pan. Udah ngantuk, bobo. Kakak lu udah. Kok lu bisa di sini? Sekarang aku kerja di sini dan satu teamwork sama kamu. Seru kan? Aku bisa. Ya bisa lah, Li. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akhirnya calon mantu. Tenang aja, Ane pasti kesana. Wassalamualaikum. Maaf, Gali sama Rajo, Babe tinggal sebentar ya. Ada urusan di tambak. Kalian berdua nguping-nguping aja dulu. Oh iya, iya Be, sukses ya. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, hati-hati di jalan Be. lu tau gak? Gitu-gitu, si Babe itu pengusaha besar. Tambaknya berhektar-hektar. Ya, bagus dong. Oh iya, bokap gue sama Babe. Ngerti kan lo? Akrab banget. Makanya gue tahu keluarga ini dari kecil. Gue gak mau tuh ada orang yang memanfaatin mereka. Apalagi caper-caper kakak, jelas. Maksud lo apa ya? Ya lu ngerti lah. Gue cuma gak mau aja tuh
ada orang yang nyakitin Eno sama keluarga ini. Eh, men. Lo emang anaknya bos gue. Tapi lo gak punya hak untuk ngejudge gue sembarangan. Terus, motivasi lo ngedeketin keluarga ini apa selain harta? Hah? Cobain kagak? Nih, kue bikinannya. Ganggu aja. Yeh? Hah? Lu diomelin, Des? Yaudah, gua kesana. Ini pancingan, titipannya Babe. Babe kan hobi mancing. Oh, kirain. Belum dia mau ngajakin gua ke pemancingan. Kalau itu mah, gua skip dulu deh. Nggak apa-apa kalau mau cobain. Ya nggak sekarang juga. Iya. Udah, makasih ya. Sini Boboy. Boboy. Ya. Gue gak nyangka hari ini gue bener-bener ngalamin pengalaman yang baru.
Tuh lo, kalau dari muka lo, kayaknya lo lagi suka ya sama cowok. Maksud lo? Saran gue, lo tuh harus tahu dulu latar belakangnya. Kali aja tuh cowok belum bisa move on dari mantannya, terus cuma jadiin lo pelampiasan lo. Ternyata orang yang pengen dihindarin Gali di kantornya mantannya sendiri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gue lagi gak enak badan. Gue mau tidur cepet aja. Mendingan lo pulang deh. Om, lo kenapa? Lo sakit? Gue beliin obat dulu ya? Enggak. Gue cuma pengen tidur. No. Jutek amat. Emang gue salah apaan ya? Jahat banget sih lo, Li. Mainin perasaan orang. Apalagi sih, Li? No, ini gue, Rajo. Marah-marah aja lu. Kenapa sih? Sorry, gue pikir kali. Lo ngapain nelfon malam-malam? Yes, mereka lagi berantem. Waktunya gue masuk nih. Rajo, kok diem sih? Gue tinggal tidur nih. Jangan. Set lu, tidur cepet banget. Baru mau gue ajakin makan sate. Tempat biasa yuk. Kan udah lama, kita kagak kuliner bareng. Daripada gue di rumah, keingatan terus sama Dok Ochan. Woi, dia malah diem gimana? Yaudah yuk, boleh. No, muka lu kenapa sih kusut bener? Kayak cucian kotor. Lu lagi pusing mikirin tambak ya? Sih lo, Nyak, kalau ada yang nyariin, bilang Eno kagak ada. Ih, gimana sih lu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nyak, Be. Enonya ada? Tadi Eno bilang, kalau ada yang nyariin, bilang dia pergi.
udah jarang kemari, Nya juga kangen. Eh, sekalinya kemari, Eno malah kagak nyamperin dia. Ya mungkin mereka berdua lagi berantem, Mak. Mak harus cari tahu. Kalau soal itu kan Mak jagonya. Iya sih, tapi Babe juga bantuin dong. Masa iya, ayo doang. Duh, pan kasihan ya. Gali itu kan ganteng. Masa disia-siain sama Eno? Mak, kenapa lu yang ganjil sih? Jangan-jangan lu suka sama Gali? Kagak, Be. Cuma apa? Oh, tasmina gue mana ya? Eno, naro kagak? Kamar gue kagak ada. Deh, nih bocah kebiasaan. Laptop kagak dimatiin. Gimana nih? Innalillahi. Aduh, apaan sih, Be? Lu ngapain pakai buka-buka laptop si Eno? Be, bukan, Be. Anterin gue ya. Nyari si Gali. Ayo. Ayo. Ngapa lu? Nafsu gue. Ayo. Ini mati nih. Ah, pakai karung basah juga mati ya. Lu ya, pantesan anak gua uring-uringan. Lu kebangetan lu ya. Lu bener-bener lu ya. Gua udah kasih kepercayaan sama lu. Kita bicara kita. Lu adem-adem gimana? Eh, stop. Pemain cadangan sini. Gak usah ikut kecampur lu. Oh, enggak. Duh, misi dong, Mas. Enggak. Aduh, Pak. Makin gue berusaha lupain lo, kenapa gue malah makin takut kehilangan? Eno nih. Eno. Halo Rajo, lo di mana? Gue mau cerita sama lo. Ed, lo nangis. Yaudah, gue ke rumah lo ya. Li, gue mau ngomong sama lo. Kalau seandainya lo gue kasih dua pilihan, lo pilih pekerjaan, apa pilih Eno? Eno, apapun risikonya, Li, selamat ya. Lo emang layak dapetin Eno. Maksud lo? Nah, itu baru Rajo gue. Thanks ya. Iya. No. Hey. Tunggu. Maksudnya apa ya? Lo setuju sama hubungan mereka? Iya. Karena gue nyadar sekarang, gue gak pantas dapetin Eno dengan cara yang salah. Dan gue juga tahu kok, Eno itu lebih bahagia sama Gali ketimbang sama gue. Gak usah so baik deh lo. Lagian juga Gali tuh masih sayang sama gue.
Gue udah gak cinta sama lo. Bohong. Kamu tuh masih cinta kan sama aku? Karena aku juga masih cinta sama kamu, iya kan? Kalau memang kamu masih cinta sama aku, kamu gak mungkin ninggalin aku sama sahabat aku sendiri. Ya ampun, itu kan kejadian udah lama. Ngapain sih kamu bahas-bahas lagi? Ini perasaan, Des. Barang aja kalau rusak, pasti masih ada bekasnya. Apalagi hati. Puas lo? Puas lo udah rusakin hubungan gue? Puas udah ngambil alih dari gue? Puas lo? Des. Gue gak pernah ngambil alih. Des. Apa-apaan kalian ini? Kayak anak kecil saja. Kalian tahu tidak? Ini kantor, bukan taman bermain. Destiny, Pak, yang mulai duluan. Lo juga kan sih? Cukup! Rajo, kamu kan yang sudah meng-hire dia. Harusnya kamu yang bertanggung jawab. Papa sudah memberi kamu kesempatan megang proyek. Tapi kerja kamu asal-asalan. Sampai-sampai kamu ganti jadi kolam ikan. Ini semua gara-gara kamu, Rajo. Semua jadi berantakan. Kok Papa tahu? Papa selalu mendapat laporan. Pokoknya, mulai besok, kamu harus menjadi OB. Ya, tapi kan, Pak, masa jadi OB sih? Kamu juga, Desti. Nggak mau lah. Mian saya resign daripada saya jadi OB. Berarti kamu harus membayar denda atas kerugian perusahaan. Karena kelalaian kamu dalam bekerja waktu itu. Dan kamu sekarang harus bayar denda 100 juta rupiah. What? Ya nggak mau lah. Ini kan selain Raja juga. Apaan lu? Sekarang tinggal pilih. Mau bayar denda atau menjadi OB? Oh ya, Edo, kamu tidak apa-apa? Nggak apa-apa, Om. Aman nggak? Kalau terjadi apa-apa sama kamu, Om tidak bisa mancing ke tempat babi kamu. Bisa aja, Om. Gampang itu, mah. Baiklah kalau begitu. Gali, maafkan anak Om ya. Dia sudah merepotkan kamu. Tapi dia aslinya baik kok. Santai aja, Pak Bos. Lagian saya sama Rajo udah damai kok. Tuh, lihat kan, Pak? Rajo udah tobat. Mendingan Desti aja nih yang jadi OB, bukan Rajo. Sudah jam kamu. Ikut bareng pulang. Tapi Nya udah cerita semuanya. Sorry ya, gue udah salah paham soal foto mantan lo yang ada di flashdisk lo. Waktu flashdisk gue tiba-tiba hilang dari hidup gue sih bersyukur banget. Karena gue rasa itu caranya Tuhan untuk bikin gue bisa move on. Tapi ternyata Tuhan punya rencana yang jauh lebih besar lagi daripada apa yang gue bayangin. Gue jadi bisa ketemu sama cinta gue dari hal yang paling gue takutin. Ikan. Manusia ikan. Pada Kocan. I love you. I love you too. Beneran.